belanjaan nih. Belanja apa? Belanja dapat challenge sih dari anak-anak Tarang nih gue. Oke. Dari siapa nih? Challenge ya untuk masakin bukber. Kita berparah ya kan. Sik ya. Catetin dulu gue ya belanjaannya mau masak apa hari ini. Wih. Gimana nih telat nih. Masak apa gitu? Nih nanti yang ngasih gue challenge dia deh. Oke. Iya. Masak apa ini? Pertama udah sayur asem bro. Sayur asem. Oh, kita bikin sayur asem. Kita pepe. Maksudnya sayur yang bebas sih. Hah? Asem. Kalau nasi. Asem. Bahasa Inggris apa sih? Asem. Apa? Asem. Hah? Handsome. Sayur handsome. Sayur? Handsome. Handsome. Gue gak ngerti sih bercandaan dan menurut. Parah lah. Kalau nasi, kalau udah asam kan basi ya. Berarti ini sayur? Sayur asam, sayur udah basi. Okay. Gue udah bawa, udah masak sih di rumah. Oke. Okay. 3 bulan kemudian baru masak. Wah, udah bau asam gitu. Okay. Gue bawa gitu deh, udah masak. Pasti enak deh. Terus, terus kemarin katanya kita dapat dari Babah Gele. Ikan. Ikan. Iya, iya. Mas. Malah tadi nggak ada tulisannya. Ini kan belum belanja, ikan mas udah ada. Oh, ini yang belanja. Mau bikin pepes. Iya. Yeah. Pepes, terus yang asam, pepes mas, terus kita bikin takjilnya es timun squeeze, squeeze itu kayak itu, lu tahu lagunya Red Hot gak? Squeeze ya, yeah, yeah, yeah. Ini lagunya kan itu? Ah, asik tuh. Soul quiz ya. Soul. My soul. Oke, dapet deh sudah minumannya. Iya kan? Kasih mama lemon. Oke. Okay. Kasih mama lemon biar segel. Terus biar nggak ada lemak-lemak. Mama lemon tuh temennya mama dede nggak? Temenan kayaknya ya. Temenan kayak saudaraan ya. Terus kasih... Boleh nyebut merek nggak? Kasih boleh, Sprite. Masuk di Sprite ya. Nah, kita spray masuk. Oke, pepe Coca-Cola. Ini ya. Oh, Jack dia. Kalau itu apa yang jatuhnya? Bir peletok gitu. Jack dia amar ya. Apa ya? Oke, bikin takjilnya kita mau buka. Biasanya buka puasa kan pertama takjil. Yang pasti kurma mayar putih harus sudah ada ya. Kurma itu biasalah. Kali terus kita takjil itu. Gak ngatain orang. Gue pengen. Ada yang bisa dicekek hijau nggak itu? Ayo. Itu bikin batal. Ya. Itu bikin batal gitu. Ya biasa bikin takjil kan kita makan takjil. Kita mau bikin takjilnya tempe mendoan. Tempe mendoan. Dapet mendoan. Mendo. Sama tahu wali. Mendo. Kenapa namanya tempe mendoan? Ya karena. Karena dia dari ini kali ya. Dari itu. Mendoan tuh dari Purwokerto. Oh, orang itu mendok-mendok ya. Gue kemudian orang mendok sih. Iya, jadi asli gue dari Gorombong. Tadi itu mendok. Iya kan? Itu nggak tahu kenapa namanya. Jadi gini, sebenarnya tempe itu selingkuh. Kenapa? Makanya disebut mendua. Oh, itu maksudnya. Asli itu tempe mendua. Tempe mendua. Tapi kan orang Jawa ngomong nggak bisa ngomong mendua. Mendoan. Tempe mendoan, tempe selingkuh. Makanya bisa aja sih. Dia masak kalau tempe mendoan itu kan dia medium rare. Gila, bahasanya keren banget nih. Medium rare. Dia kan enggak mateng. Gua sih enggak ngerti. Karena kalau mateng itu bukan tempe mendoan. Oke. Okay. Iya kan? Mendua ya. Iya, mendoan. Kayak setengah mateng gitu. Oh, medium rare bahasanya. Tempe medium rare, keren kan? Bukan tempe rare. Ya. Rare aja. Rare aja. Depan aja ya. Udah itu aja, karena waktunya juga mepet. Oh iya deh, kita ntar keburu tutup loh, kata itu. Ntar keburu tutup, pulang deh. Kata itu, kata orang. Nanti kita improvisasi aja, ada apa yang di kulkas, kita hajar aja, kita beli aja. Gitu. Beri kabel-kabel. Kabel-kabel, iya jack-jack. Terakakannya. Jack. Ini kan ada jengkol, jack-jack dicampurin lo. Oh iya. Biar crispy. Iya. Oh, kasih es batunya. Dia tandem. Nanti pakai es batu kan nama dia nih. Oh iya, berarti dia makan dia. Ya. Oh, itu kayak ini ya, kayak namanya. Semuanya dimanfaatin ya, satu kulkas ya. Oke. Wah, buang nih.
cabai sama cabe sama gak tuh? Kalau kan tulisannya cabai ya. Kalau cabe itu kalau cabe itu kadang kita habis kerja lelah gitu loh, cabe tutup duduk aja dah. Lelah gitu loh. Kalau cabai kan pedas gitu loh. Kalau cabe ya, iya, kalau cabe itu lo cabe, duduk aja duduk deh gitu. Kalau lo cabe. Oh, lo cabai. Lebay gitu. Lebay. Buat lihat. Tepung. Tepung kanji. Tepung apa? Kanji. Kan masih bikin pepes, masa nggak beli daun pisang? Oh iya, wah, nggak tahu sih lo. Daun pisang harus, bro. Iya, kemarin. Jangan potong aja. Nggak, itu bumbu dapur udah, bumbu dapur lengkap. Pes yang asam, timun, spes, daun pisang. Ini tulisannya apa nih? Ini dokter doang yang tahu nih. Mami. Lo bawa kapotek. Mami. Ini resep bisa nih. Oh iya. Resep-resep. Apa lagi ya? Nah ini nih gue tahu tapi gue nggak mau kasih tahu sih ntar sangkain sombong. Betul ya. Nasi, masa nggak ada nasinya? Lumayan 15 satu lembar ini ada berapa lembar tuh? 30. Cukup lah ini 15 item aja. Cukup ya. Udah, berangkat nih. Udah berangkat dulu. Sekarang tuh di kuncir dulu. Biar kayak mbamba biar murah aja ya. Biar kayak murah. Wah ini bisa mawar aja ya. Iya. Wah, nanti kalau nggak dikuncir wah anak metal nih mahal ini gue mahal ini kan dibilang mama ya ini anak mama oh, eh cin cabut cin banget cus men hey guys kali ini mau nganterin di koki, Chef Rock and Roll ya. Kita belanja ke pasar, belanja bahan-bahan buat masak di sarang. Ini sarang masak gitu ya. Harus pasti belanja ya. Chef Man Demon. Pasar Serdang. Pasar Serdang ya. Iya, sebelahnya RSUD Kemayoran. Yuk kita belanja. Cari apa dulu nih, Om? Nyari lah kita dulu. Bawang putih. Bawang merah. Kemiri. Jeruk. Bumbu dapur. Sudah gitu aja. Ya. Kita itu aja. Minta ini bang. Apa bang? Apa? Bawang merah setengah. Iya. Enggak. Kemiri seon. Kemiri seon. Hah? 3.000. Seon apa berapa nih? Kurang. Seon kurang itu berarti. Kurang berapa? 8 gram. Itu aja deh bang. Itu. Itu aja. Ini lengkuas sama aja bentuknya sama cuma beda rasa sama dia cuma lebih keras teksturnya dia lebih keras dan rasanya lebih pedas ini dia lebih lembut jahe ya terus ini kunyit. Kunci ya jadi kalau lo mau menemukan kunci kesuksesan beli ini ya dapur bapak ini lemon grass alias daun serai. Bawang murah bang. Nah, murah. Bawang bang gratis. Kalau ini, daun salam. Sampaikan salamku untuk dia. Benar. Ini gratis. Apa? Biasanya gratis, ini bayar. Ini bayar. Bisa nah, kalau ngitung itu gratis. Oh, gitu. Nah. Ayo bang. Ini bang. Sendiri. Oh iya. Mari bang, silakan bang. Nih. Mana? Mana? Jauh. Apa dah? Lagi. Dah. Eh.
Timun cukup nggak 2 kilo? Timun cukup ya. Cukup. Saya kan nanti. Terus apa lagi? Cabai? Cabai. Cabai. Cabai campur nanti. Cabai. Cabainya. Ya itu seons. Daun bawang 2.000 ya. Masih di Pasar Serdang. Timun. Yang bikin tahu walik pakai. Ini tahu walik masih pakai. Boleh di walik. Boleh nih. Ini satu berapa? 5.000. Berapa? 3 cukup ya. 15 4 ya. 3 cukup lah. Cukup lagi. Tempe dong. Tempe berapa? 5.000. 10.000 3. 4.000 12.000. Tahu sayur asem udah, timun udah, labu siam udah, timun tadi udah, lemon udah, tempe udah, tahu udah, tinggal jengkol sama teri yang belum, bumbu dapur udah, bapu tomer udah, cabai udah, tepung kanji yang belum. 8.000. Yang tinggal yang belum ini sama tepung kanji, daun bawang udah, daun sama daun pisang belum, asem sama asem jawa ini belum. Terasi sama sudah. Ya, tinggal nyari jengkol. Jengkol sama teri. Jengkol di mana ya? Dalam kali ya. Yang jual jengkol di mana? Hah? Jengkol. Jengkol habis. Gimana nih? Gak bisa berbau-bau ria kita. Jadi ada alternatif paling petai. Paling petai ya, petai. Ya petai lah. Kita bikin petai bakar aja ya. Tapi di mana nih jual? Ada, ada situ. Ada yang jual petai. Sambelnya. Nanti tepung nyari tepung. Terus kita nyari apa dulu? Daun. Daun pisang di mana ya? Daun pisang. Mas yang dijual daun pisang mana? Oke, ini ya, data sini ya. Oke. Berapa 5.000? Ada lah. Ya. Apa lagi? Tepung kaji lu sih. Tepung kaji. Ya, kita di dalam. Tepung kayak di sini nih. Yuk kita masuk ke dalam. Dalam, dalam, dalam. Banyak sih dalam. Dalam, dalam, dalam. Tepung kaji ada? Seperempat aja. Sama tepung sajiku yang serbaguna ada? Tepung kanji. Tepung kanji. Tepung kanji. Itu buat karambol. Aku nggak ada yang sih. Apa? Aku nggak punya yang ada tepung sedikit kebagunda kan? Satu berapa? 3.000. Nggak. 4 ya. 4. Ini kelar kita pulang, kita masak. Kayaknya ini terakhir ya? Kayaknya ini terakhir. Ya kan terakhir. Terakhir. Iya petai ini yang belum ada berapa ya? Kan terakhir paling petai nih. Yo i. 15. Harus kita beli petai ya. Yes. Matur nuwun Bu. Karena peran. Ah kita jalan petai ya. Kita jalan lagi. Jalan petai. Gue ini jengkol Bu. Oh, adanya pete. Jengkolnya enggak ada. Piro Bu pete Bu? 12. 12 sih. 3 kilo, kilo. Parang temen Bu. Barang temen iki ya. Petai nih guys. Guys mau makan pete. Gaduin anak pete. Udah apa lagi? Selesai. Udah cukup.
Selesai. Oke okay, guys, misi. Akhirnya selesai. Misi komplit. Kita misi komplit. Cabut. Yuk. Kita balik. Kita balik karena udah lengkap, isi udah bisa buat angkat barbel. Itulah. Kita balik kan, kita. Welcome back. Kita persiapin. Ya kita bikin takjil ya dulu. Nah, tadi belanjaan gue mana? Sini dong. Om, ada telepon. Halo, halo. Ini iPhone iPhone 12 X Max Pro ya? Halo. Oh, yes. Dulu kan ada Nokia pisang. Iya yeah, sayang. Ntar ya saya masak dulu sayang ya. Ya yeah, I love you. Bye. Ini bisa satu. Anak band tuh seharusnya begini ya. Bisa masak. Ini semuanya. Ini juga nih. Bagi tiga. Ya, bagi tiga. Spele kali Om Den gini-gini mah. Hah? Spele kali. Ini kan hampir mirip-mirip kayak nge-mix audio. Siap. Iya sih. Anak band tuh seharusnya begini nih. Bisa masak. Asisten. Koki. Iya, ini udah gue prepare buat. Ini daun kalau kacang panjang dipotongnya harus pakai tangan. Kalau pakai kaki hancur. Ya kan biasa kan ibu-ibu gitu di rumah pengennya cepat-cepat gitu loh kan. Potongnya pakai talenan terus pakai pisau. Dia kan akan beda teksturnya. Kalau pakai tangan dipotong pakai tangan gini dia akan lembut. Gitu. Kalau dipotong-potong gitu kaku dia. Untung kacang panjangnya paling 50 cm. Coba kalau 10 meter kan capek potongnya. Iya enggak. Paling. Ini kacang panjang cuma 50 cm paling panjang. Coba kalau 2 meter capek potong ini. Kacang panjang apa tambang? Ini daun melinjo. Atau daun sok. Daun sok ini belagu daunnya. Daun sok, belagu. Solo. Orang Betawi sih nyamain daun sok. Meninjo. Biasanya kalau masak sirasem itu, kita dipisahin. Bagian yang keras-keras sama yang cepet-cepet. Karena masaknya biasanya kita tuh, kita rebus yang... Kan lupa kan, ini sih. Aku beli asam jawa, lupa. Gak apa-apa, beli di warung lah. Ya, satu pisan. Ini nangka. Junk food.
ini apa yang Apa lagi? Apa lagi? Tahu aja tuh. Tahu diapain? Cuekin. Nah, tahu itu harus ada tempat lagi, Min. Atau ini aja. Apa? Oke, okay, kalau memang lo mau itu boleh kupas deh. Gue orangnya keras. Lo nggak bawa, lo nggak pakai talenan kan? Gue pakai ini ya. Talenan itu dia. Serasem itu sayurannya lumayan banyak dia, ada daun melinjo, ada jagung. Iya. Direbus duluan. Barusan aja. Barusan aja. Biasa belum jadi profesional harus jadi anak bawang dulu, Min. Ah, gua tahu nih. Itu atas ini. Kenapa nih, Mas? Kenapa, Mas? Karena dari empang kematian. Saringai apa taring? Saringai. Ini apa ya? Ini buat bikin tahu wali namanya. Tahu wali. Ini bit isinya dikeluarin,
terus ini dibalik. Oh. Nanti ini repot sih. Ribet sih. Repot sih. Diambil jeroannya. Sariman datang ke pasar. Gue mau bikin tempe mendoa. Cuma batu bukan ini. Guys, kita bikin es. Kita bikin es timun. Ini minyak goreng yang kita masukkan ke sini, lalu kita guys. Guys. Nah, guys. Panas lah, ini kan minyak goreng. Tadi nih. Tadi nih tempe ini. Sana kamu. Seger ya. Gue modifikasi pakai capek. Mantap. Ya nggak pucet-pucet banget. Nggak pucat pasti seperti komik. Ini yang lain masak, siap-siap dia makan sendiri. Bertalin. Oh, bertalin. Tadi pakai sirup panjang nggak? Ya. Oh iya benar-benar. Tumben bener. Mantap. Rasanya tempe. Rasanya tempe. Mendoan nih rasanya. Oke. Mantap. Sudah saya berasa. Sudah lima berasa. Tuh, gue coba ini. Ya, lihatnya. Aslinya. Wah. Habis, kan gua. Kalau nggak apa ditetesin deh. Satu tumpang enak, dan tetes. Kambingnya.
Anjir. Gimana lagi? Gas. Dari siapa ya? Dari Gele. Om Gele. Om Gele. Wah, nunggu lagi nih kayaknya nih. Ini di Pulau yang tadi saya pernah. Namanya udah siap. Dia nih hasil gorengan tahu walik. Namanya kalau orang Jawa bilang tahu wale, ya bukan walik tapi wale. Wale itu berarti tahunya dibalik nih, kebalik. Dan dalamnya ada bumbunya. Ada tepung kanji, ada lada, ada merica. Mau coba nih gimana rasanya ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Apa ya? Gila, enak banget. Bener. Itu kulitnya crispy ya. Kulitnya crispy tuh ada cabenya tuh dalam situ. Tuh, keren, mukanya mantep nih. Wah, bukannya tuh, cabenya banyak tuh. Wah, dibakarnya banyak tuh. Boom crack. Kalau orang nih. Gila. Masakannya Chef Denny keren, mantep. Maknyus. Mantap. Kita
Wey, selamat datang di Sarang Masak. Akhirnya Sarang Masak nih. Akhirnya tadi setelah kita belanja ya, terus kita masak-masak, dapat apa subsidi ikan juga dari Mister Gele. Akhirnya jadilah ini dengan Chef Denny nih. Gimana nih Chef? Tadi udah berhasil masak semuanya nih. Bisa dijelasin nggak nih secara singkat aja nih? Oke, finally kita bersampai di penghujung acara. Ya, oh, acara apa sih sebenarnya? Sarang Masak. Oh, Sarang Masak. Kira kita udah sampai perjalanan yang letih ya. Dari mulai belanja, dari mulai nangkepin ikan. Gelek nangkepin. Iya, nangkepin ikan nih di Empang Kematian. Empang Kematian. Akhirnya kita di sini ada beberapa menu. Ya, yang pertama aja nih. Pertama menunya pepes ikan mas rock and roll. Rock and roll. Terus nih ikan mas sayurnya nih. sayur asam rock and roll. Oke, sayur asam rock and roll. Terus kita ada sambal rock and roll juga. Terus kita tadi ada es apa ya, es timun rock and roll. Semua timun udah rock and roll tapi habis karena kita buka puasa tadi ya. Buka puasa buat takjil timun. Sama es Simon apa es timun? Sama tadi tempe mendoan. Tempe mendoan udah sikat habis pokoknya. Tanpa bawang. Sampai lupa sekarang daun bawangnya misteri. Misteri. Ya. Hilang kontak, lupa minta nomor WhatsApp ya. Misteri. Terus ada tahu walik masih sisa perjuangan tadi. Terus kita ada petai goreng tadi. Petai. Tadi kita mau bikin jengki balado tapi nyari di pasar enggak ada tadi. Ya. Di pasar habis. Ya udah kira kita coba ada. Harganya juga luar biasa. Ada tirinya namanya petai. Sedala lapan juga. Terus yang pasti nasi yang banyak rock and roll. Oke, gimana nih ini tadi, ini penasaran sama pepes nih, mau tanya pepes dibuka, nih boleh dibuka nggak gini ya. Cara buatnya tadi kan diinin dulu tuh di ikannya diinin dulu atau gimana tadi lagi pertama-tama apa namanya masak pepes juga udah dijelasin. Yang pertama ikannya tadi sudah dibantu dibersihin sama asisten kita, ibu kita, asisten produser. Terima kasih produser kita ya bantuin bersihin. Oke. Okay. Terus tadi apa namanya di marinir juga di marinir bumbunya apa? Bumbunya apa? Pertama sama ibu kita tadi dikasih dibersihin, dikasih jeruk nipis sama garam. Okay. Di marinir namanya. Nah, terus bumbunya tadi terus kita ada biasa standar bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kemiri, ada daun salam, ada daun jeruk, terus ada apa namanya daun pintu juga. Muat terlina. Ada apa namanya lemongrass. Lemongrass. Apa tuh? Jeruk nipis. Daun serai. Daun serai. Terus kita tadi dari tumis dulu. Oke. Okay, yeah. Kita masukin ikannya, kita ada kemanginya juga. Yeah, betul. Ada tomatnya juga, terus kita kukus. Habis kukus, kita panggang. Jadinya kukus, setelah udah ini ya matang ya kita panggang nih baru yang terakhir ya. Supaya aromanya lebih naik. Aromanya oke. Itu cocokan dimakan sama sayur asem rock and roll. Sayur yang udah 3 hari 3 malam nih. Jadi asem terus. Kalau gue handsome. Kita buka nih, mulai penasaran nih. Coba ya. Buka biar lihat nih. Kamera bisa di zoom. Kamera zoom. Nih pepes ikan mas dari Empang Kematian. Namanya ikan mas rock and roll. Ikan mas pepes rock and roll. Wih. Masih panas. Masih MK. Panas. Tuh. Masih ngebul nih. Enak nih, ntar kita coba nih. Wanginya. Wangi, mantep. Menurut Mister Gele ini durinya nggak begitu banyak ya. Katanya ngambilnya di daerah mana gitu. Lupa semalam ngomong. Pokoknya ikannya ikan istimewa nih. Gitu loh, oke.
Oke, begitu. Oke, begitu. Terima kasih Om Denny. Udah, makasih juga. Ya, udah masakin Denny. Kita di sarang nih. Udah nyiapin tempat dan ya, buat okay, rekan-rekan tim produksinya juga keren banget. Ya. Mari yang kita siap-siap ada serbu, siap-siap ini. Serbu serba 5.000, boleh 5.000. Pokoknya gini ya, pemirsa di Sarang Laba-Laba Production, kita tungguin terus ya acara Sarang Masak yang ada di Laba-Laba Production. Ini episode pertama kayaknya ya. Ini episode pertama, ya. Tapi ini keempat kali gue masak di sarang. Oh gitu. Ya benar ya. Okay. Benar kita keempat kali ya. Hey, yang pertama kita itu masak ayam itu apa? Karage, bukan? Bukan. Apa tuh? Pertama itu ayam apa kita lupa. Mentega, ya ingat tuh. Kita jadi terus, kita ingat makan lupa. Ingat rasa, lupa makan. Lupa nama. Yang pertama itu. Yang kedua waktu itu kita masak, gue masak di sini apa yang kedua? Karage bukan ya? Ketiga ya? Oh bukan. Karage dulu, belum. Karage dulu. Oke. Okay. Ayam karage. Seafood. Sekarang. Udah kebarat-baratan tuh Chinese yeah. Ya. Ini dari desa Sumping. Oh iya. Riso, masakan riso. Cuma kita coba learn to earth gitu. Iya. Yeah. Lebih ke apa namanya, Indonesian food lah. Kita mencintai produk-produk Indonesia. kurang ya? Oke. Okay. Jadi ini benar-benar masakan ini ya, original Indonesia. Di sini ada pepes, ada sayur asem, ada petai, dan ada tahu wale. Jadi orang Jawa bilang tuh tahu wale, tahunya dibalik gitu. Maksudnya itu gorengnya dibalik. Tadi udah di review kan? Udah, okay. Enak. Pokoknya cos, mantap. Ya, tunggu. Kapan lagi ada di sarang masak nih? Nanti itu gak bisa di berikutnya. Habis selesai masak, terus kita gaming ya. Gaming lah, gaming. Lagunya siapa? Aduh, kita ambil kejo. Oke, thank you Om Denny. Ya, masakannya. Kita tinggal merasakan bagaimana rasanya masakan. Tadi udah nyicip-nyicip sih, luar biasa enak banget. Udah kenyang duluan. Iya, doang nih, nyicip-nyicip. Satu piring dah bisa. Oke gitu ya. Sampai ketemu di next episode lagi. Sarang Masak. Foto dulu. Cerita jadi alibi, kebanyakan recehan teori. Lu gak sadar semua sudah basi.
ngobrol ocehan sana sini. Umbar cerita jadi alibi. Kebanyakan recehan teori. Lu gak sadar semua sudah basi. Jadi tak ada.